Pelataran yang mirip panggung dengan fon besar tebing Banyunibo yang juga terbuat dari pahatan batu breksi pumice tuff ini menjadi spot favorit bagi pengunjung sekaligus menjadi spot transit untuk wisata jeep yang datang dari tebing breksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebing Banyunibo yang terletak di Dusun Marangan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan area bekas penambangan batu masyarakat sekitar. Lokasi wisata alternatif yang melengkapi daya tarik wisata di wilayah Prambanan ini diresmikan pada pertengahan 2019 dan dikelola oleh masyarakat setempat. Tempat wisata alam ini merupakan bagian dari subzona Pegunungan Baturagung yang berada di sudut utara bagian barat dan berbatasan dengan dataran Yogyakarta. Kawasan wisata ini tersusun oleh batuan piroklastik purba atau endapan hasil letusan gunung api purba yang berupa perselingan breksi pumice tuff, batu pasir tuff, dan tuff dengan sisipan batu pasir berlapis. Batuan-batuan ini adalah bagian dari satuan batuan formasi semilir yang mengalasi satuan batuan formasi Langgeran. Tebing Banyunibo ini adalah anak punggungan bukit yang berarah barat timur yang menerus dengan tebing breksi dan candi ijo. Bekas areal penambangan yang telah ditata menjadi taman wisata ini menyuguhkan 3 kolam ikan bekas galian batu dengan latar belakang tebing tegak akibat aktivitas penambangan. Pelataran yang mirip panggung dengan fon besar tebing Banyunibo yang juga terbuat dari pahatan batu breksi pumice tuff ini menjadi spot favorit bagi pengunjung sekaligus menjadi spot transit untuk wisata jeep yang datang dari tebing breksi. Lokasi wisata di timur Dusun Marangan ini dilengkapi dengan pendopo, gazebo-gazebo, musola dan toilet, serta beberapa warung kuliner yang buka dari pagi hingga malam. Namun ada juga yang hanya buka di akhir pekan. Tersedia juga taman dengan meja kursi untuk menikmati minuman sambil menikmati suasana yang teduh karena banyak rerimbunan pepohonan. Pihak pengelola juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menempatkan sejumlah tempat cuci tangan. Pengunjung yang datang tidak dipungut biaya, namun disediakan kotak-kotak dana pengembangan yang sifatnya juga sukarela.
Lokasi wisata Tebing Banyunibo ini pada sisi utara masih ditambang oleh masyarakat. Beberapa peralatan seperti godam, pahat, linggis, tali panjat, serta tangga bambu tunggal masih siap di lokasi. Di samping pengunjung bisa menikmati bekas tambang yang sudah tertata, juga masih bisa melihat aktivitas penambangan yang dilakukan secara manual ini. Demikian wajah Tebing Banyunibo yang juga seperti miniatur Tebing Breksi sebelum dipenuhi dengan ukiran-ukiran tangan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.